Jadi sudah nggak canggung lagi untuk melaksanakan setiap ada kegiatan ya spontan. Karena kita ingin menunjukkan bahwa toleransi itu adalah saling menghormati, bukan kolaborasi yang dicampur aduk kan. Jadi dengan saling menghormati, mudah-mudahan kerukunan antar umat beragama di Labuan Dalam khususnya yang akan menjadi contoh kecil dari sekian banyak contoh yang sudah ada. Kita untuk umat Hindu kegiatannya yaitu Nyepi, dalam hari raya Nyepi kita kegiatan untuk Linmas, Bangkok Kaliswa, RT, kepala lingkungan, kita menjaga dan mengamati rumah-rumah umat Hindu untuk menjaga keamanannya. Dan kita juga di Labuan Dalam ini itu adalah menjaga kerukunan umat beragamanya, yang mana kita sudah berjalan cukup lama untuk menjaga kerukunan umat beragama. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.